Okay, nah belakangan ini aku merasa agak risih sedikit sih sama rambut yang panjang begini. Panas kan, karena kondisi pekan baru itu agak panas, apalagi di masa covid ini kita harus di rumah aja. Nah jadi aku putuskan untuk gimana untuk memotong rambut, tapi bukan di luar tapi di rumah sendiri. Kebetulan nih ada produk Bijang Jambang yang mungkin udah 1 tahun aku pakai. Kira-kira bisa nggak ya untuk rambut? Nah lihat aja nanti, aku coba ya. Ini alat cukurnya. Nah, ini yang udah saya pakai sekitar 1 tahun. Jadi itu ada 3 ukuran. Yang pertama itu ukuran ini habis, tapi jarang udah perlu. Untuk habis itu nggak perlu kita pakai sepatunya. Dan bahwa untuk sepatu yang pertama itu ada ukuran 3 mm, 6 mm. Yang kedua dan yang ketiga itu ada 9 mm yang besar. Itu yang biasa saya lah. Ini sebenarnya yang saya gunakan untuk mencukur brewok untuk biar selalu rapi. Karena kalau agak-agak panjang itu sejujurnya saya kurang nyaman ya, jadi saya usahakan ini gunakan ini kurang lebih ya paling seminggu sekali atau 3 hari sekali itu saya cukur. Nah pertanyaannya sekarang itu apakah ini bisa digunakan untuk rambut? Nah, seharusnya bisa sih, tapi saya mau coba nih biar biar saya bisa buktikan apakah ini benar-benar bisa untuk di rambut. Dari tempe-tempe coba aja ya. Saya untuk kali ini menggunakan di ukuran 9 mm atau pendek ya. Wah, gede guys.
Okay, guys. Nah, wow. Lumayan guys, ini udah selesai nih. Selesai. Dan ya, main ya. Bisa banget. Dan ini masih hidup. Artinya ini produk dan ini produk ketahanannya juga ketahanan baterainya lumayan ya. Jadi masih hidup. Bisa lagi merapiin ganti lagi. Biasanya yang kayak juga sih biasanya cuma untuk belok dan jangan dirambut. Oke, itu aja mungkin dari saya. Nanti kalian akan hasilnya pengaturnya. Kalau seandainya teman mau produk ini ya silakan datang ke Hujan Jambang atau add Instagram kita Hujan Jambang. Dan mau berewokan, mau rambut yang melebar kembali ya monggo silakan. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.